Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mandala Elektro. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya kembali ingin berbagi cara membuat Tesla Music Coil ya, dimana di video sebelumnya telah saya kasih skema ini untuk teman-teman yang ingin membuat Tesla Music Coil. Kali ini kita akan sama-sama merangkai komponen-komponen yang sudah saya persiapkan dari sebuah kapasitor berukuran ini. Kebetulan yang ada stok saya 225 ya. Sebenarnya teman-teman juga bisa menggunakan yang 183 atau yang 105 400 volt ya, tapi yang lebih saya sarankan menggunakan 105 atau 225 ya. Karena 103 berdasarkan praktek yang saya lakukan, api yang keluar pada spark di bagian ujung dari Tesla coilnya masih terlalu kecil ya, jadi saya gunakan yang 225. Kemudian untuk transistornya sendiri kita menggunakan TIP 355 sesuai dengan skema ini ya, 355. Kemudian ada MOSFET IRMZ 44 ya, sesuaikan juga dengan skema. Kemudian ada satu buah ELKO ukuran 50 volt 1 mikrofarad dan satu buah resistor 10 kilo dan 2,2 kilo ya, 2,2 kilo dan ini yang 10 kilonya ya, sesuai dengan skema. Ini 10 kilo, ini 2,2 kilo ya. Kita persiapkan juga lilitan primernya ya. Ini saya sudah punya 6 lilitan dari kabel tembaga isi 2 ya, 2 kali 7 0,31 mili ya. Kita lilitkan 6 lilitan ya, seperti ini. Kemudian juga Tesla coilnya sudah saya siapkan juga pipa paralon 2 in dengan lilitan 0,15 1000 kali mililiter ya, 1000 kali lilitan nih untuk keluar, dan ini nanti untuk masuknya ya, terserah mau putar kiri atau putar kanan tidak masalah ya. Oke, sebelum saya lanjutkan untuk cara membuat Tesla Music Coil ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita Mandala Elektro agar kita bisa bertemu lagi di video yang lainnya. Pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahannya seperti ini biar lebih mudah ya, posisikan saja seperti ini untuk posisinya. Ini seharusnya menggunakan pendingin ya, untuk lebih maksimalnya, lebih kuat menahan panas. Kalau tidak menggunakan pendingin, saya ragu Tesla coilnya tidak akan mungkin bertahan lama untuk transistornya ya, dikarenakan arus panas yang keluar terlalu kuat ya. Dari skema ini kita bisa lihat ya, untuk audio inputnya menggunakan ELKO 50 atau 16 volt 1 mikrofarad, dimana untuk minnya sendiri kita akan ambil di bagian ini ya, di bagian basis dari sini ya. Nah, dari sini ini adalah min audionya ya, seperti itu untuk audionya. Sementara untuk min jalur positif dan negatifnya di sini ya, min plus, nanti kita gunakan voltnya yang pertengahan ya, mungkin di 29 volt. Sudah saya persiapkan juga untuk catu dayanya. Pertama kita pasangkan dulu untuk MOSFET-nya. Ini MOSFET dengan lambang GDS ya. GDS artinya di sini gate, drain, dan source ya. Ini gate kita sambungkan ke ELKO. Ini gate sambungkan ke ELKO. Minusnya ya seperti ini. Kemudian untuk resistornya sendiri 2K2 kita akan sambungkan menyilang ya, berseberangan dari gate menuju ke drainnya ya. Ini st
Setelah itu kita masukkan dari apa namanya ini drain gate source-nya ya, yang ujung ini adalah source, kita masukkan ke basis ke rangkaian lilitan ya, lilitan yang menuju ke basis ya. Sudah saya persiapkan lilitannya ini, masuk ke lilitan dulu. Kemudian ujung lilitan yang satunya masuk ke kolektor ya. Kolektor di sini. Nah, seperti itu ya. Masuk ke lilitan seperti itu. Kemudian untuk basisnya sendiri kita kasih resistor 10 kilo ya, yang telah kita persiapkan tadi, untuk kita sambungkan ke bagian ini ya, gate dari MOSFET-nya. Seperti itu ya, gate dari MOSFET yang 10 kilo masuk ke bagian basis ya. Kemudian untuk kapasitornya sendiri, kita akan pasang kapasitor ini pada bagian input seperti ini ya. Nah, seperti itu untuk pemasangan kapasitornya. Kemudian masuk ke bagian emitter ya, dari transistor TIP3555 nya. Nah, jadinya seperti ini ya. Awas jangan kesentuh. R-nya sendiri di atas ya, menuju ke gate dari MOSFET ke bagian basis ya. Oke, kalau udah seperti ini tinggal kita pasangkan audio inputnya ya. Untuk audio inputnya sendiri saya sudah menyiapkan satu buah modul MP3. Ini modul MP3 ya. Modul MP3 yang menggunakan flash disk sudah on, saya on kan. Lagunya pun ini masih lagu dangdut ya. Saya akan koneksikan negatif dan positifnya ya. Seperti ini. Sini satu. Kemudian di sini satu ya untuk audio innya. Nah, seperti ini ya. Untuk audio innya ini udah play ya, namun ini belum dimasukin arus. Dan juga kita pasangkan Tesla coilnya seperti ini. Tesla coilnya kita pasangkan ini untuk ujung spak keluarannya, dan kita coba masukkan arusnya. Ini ada adaptor ukuran input yang saya gunakan saat ini berkisar kurang lebih sekitar 29 volt ya. Ini 29,5 volt ya arus yang saya gunakan. Kemudian kita koneksikan Tesla coilnya yang kabel tunggalnya ini masuk ke bagian basis ya, dari rangkaian kita. Ini saya pinggirkan dulu untuk skemanya biar teman-teman jelas melihat ya, sama-sama
biar sama-sama mengerti. Masukkan ke bagian basis ya dari transistor. Nah, seperti ini ya. Masuk ke bagian basis pada transistornya ya. Oke, kita akan coba masukkan suplainya sebesar yang 29,5 volt tadi. Untuk positif dan negatifnya sendiri, ini negatif dan positifnya adalah pin tengah ya, atau pin source atau pin drain ya, dari MOSFET-nya. Kita coba pasangkan. Itu udah ada suara. Nah, ada suara ya. Namun ini enggak bisa lama ya, kalau terlalu lama berbahaya untuk transistornya. Untuk transistornya bisa berbahaya. Oke, kita cobakan menggunakan lampu neon ya. Udah nyala. Udah nyala untuk biasnya udah keluar ya, udah nyala. Sedangkan apabila kita matikan, nah neonnya juga mati ya, seperti itu. Saya koneksikan lagi berbarengan dengan arus yang keluar ya pada ujung spaknya. Volt ya supply-nya. Apalagi kalau teman-teman mau bereksperimen dengan 36 volt, saya yakin arus yang keluar lebih besar ya. Oke, seperti ini saja video dari saya, tutorial cara membuat Tesla Music Coil. Semoga teman-teman mengerti, paham. Kalau ingin merangkainya, semoga sukses. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel kita untuk teman-teman yang belum subscribe. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.